السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bika bil hikmah waftah alayna min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bihaqqi taha Sayyidil Kaunaini wa Jaddil Hasanaini Abil Batuli wal Qasimi. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Biyassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Alhamdulillah. Ibu ayah saudara ya. Nah, ibu sama ayah saudara. Syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini. Kita boleh sambung lagi program ringkasan tentang sinopsis-sinopsis daripada juzuk-juzuk atau surah-surah Al-Quran. Nah, karena kalau kita dalam nama tadabbur ni agak besar tadabbur. Memang disuruh kita tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Nah, am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapakah kalian tidak mahu tadabbur? Tadabbur tafahum, tafakuh, ia belaka tu atah wazan takalluf, artinya berat. Nah, berat, susah. Nah, bukan senang tak tadabbur. Nah, ta'allum, tafakuh, semuanya atah wazan bina takalluf, dia panggil berat, susah, berat. Dan tak boleh 3-4 suruh sekali tadabur dekat sini. Ha, itu tadabur dah panggil tu. Nah, sinopsis, ringkasan-ringkasan. Nah. Katanya ustaz ni hari ni saya kena apa bagi ringkasan tentang surah Taha, surah Al-Anbiya, kemudian surah Al-Hajj. Nah, dan surah Al-Mu'minun. Kemudian surah An-Nur. Banyak gitu. Banyak tu, macam mana nak sepak dalam masa sejam. Baik, ibu-ibu dan ayah. Namanya surah Taha, nah? Dinamakan surah Taha dengan dua huruf, Taha. Kata setengahnya Taha itu sendiri ialah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taha. Yasin. Yasin pun je. Sebab tu almarhum tok guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, dia belajar Quran dengan guru dia, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakah Baru. Dan tok guru Haji Abdul Rahman Wakah Baru ni mengaji dengan Syekh Ahmad Hijazi, Sayyidul Qura, di Tanah Haram, Mekah Al-Mukarramah. Jadi apa yang diajar oleh Sayyidul Qura, Syekh Ahmad Al-Hijazi, dia kata, kalau kita kata ini adalah nama Nabi SAW, Yasin Toha, maka sunat juga kita selawat. Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal-Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ila akhir. Atau apa ni? Bismillahirrahmanirrahim, Toha Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa awajah ila akhir. Nah. Nah.
Jadi surah Taha ni ialah surah yang ke-20 di dalam Al-Quran dan mempunyai 135 ayat. Dan surah Taha ni juga diturunkan oleh Allah setelah mana surah Maryam. Dan surah Taha ni juga termasuk daripada surah-surah Makiyah dia panggil. Nah, surah-surah yang diturunkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Di awal-awal surah Taha ni, tidak lain tidak bukan Allah Taala cerita tentang kejadian langit bumi dan kekuatan iman serta Quran itu sendiri tidak diturunkan untuk diberarti tidak. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan ke atas engkau akan Quran litashqa. Untuk jadi mu ni berat, sedih, susah, payah. Binasa syaqiyan litakuna syaqiyan, tidak untuk mu jadi binasa binuzulil Quran. Ba'dama kunta sa'idan, kunta sa'idan qablahu. Jadi orang kafir dia kata dulu Muhammad senang hidupnya di kalangan keluarga bangsawan, di kalangan keluarga pemimpin-pemimpin Quraisy, keluarga hebat-hebat Abu Talib, siapa tak kenal, ketua Quraisy di Mekah Abdul Muttalib, tu Nabi sendiri, ketua Quraisy di Mekah. Jadi keluarga bangsawan-bangsawan, keluarga yang kita kata senang, dimuliakan, kaya. Jadi apabila turun Quran ni, Muhammad ni sengaja gi lepas hidup senang, gi cari kesusahan, kecelakaan, kepayahan. Maka Tuhan kata, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidak kami turunkan ke atas engkau wahai Nabi Muhammad akan Quran tu untuk engkau tu tashqa, untuk engkau tu apa? Syaqiyan, litakuna syaqiyan, supaya engkau tu jadi celaka, jadi binasa, jadi susah. Binuzulil Quran, dengan sebab nuzul Quran ba'dama kunta sa'idan qablahu. Yang mana sebelum tunya kamu tu orang yang bahagia, sebelum tunya Al-Quran. Itu dipanggil tawahum fuak-fuak kufar. Itulah sebagaimana yang disengkakan oleh puak-puak kafir. Tidak kami turunkan Quran tu untuk engkau jadi susah binasa, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan hikmahnya ialah tazkiratan liman yakhsha, peringatan bagi mereka yang takut akan Allah. Itu dipanggil lisa'adatil uzma, untuk kebahagiaan yang besar. Itu kebahagiaan yang sejati itu, iaitu kita mempunyai sifat khasyah, takut pada Allah. Dengan sebab takut pada Allah itulah kita ingat apa yang kita buat, ingat dosa banyak mana kita buat untuk kita taubat, ingat ibadat mana yang belum kita qada ataupun kita buat tanpa ilmu, kita nak ngaji, kita nak selesaikan hutang kita dengan Allah Ta'ala supaya kita tidak menyesal di hayat akhirat. Itu hikmat dia. Pasal Tuhan kata manusia ni apabila Tuhan iza dukatil ardu dakkan dakkan, bila Tuhan kocok bumi ni sehingga jadi lembu, hacul bu, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, maka nyata oleh keagungan kekerasan Tuhan engkau, malaikat ni turun bersof-sof di atas kepala kubu manusia masing-masing. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Lalu Tuhan akan naik ngaka jahannam. Zahirkan ngaka jahannam di bawah tanah. Yawma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Hari tersebut manusia baru nak tazkirah, baru nak ingat balik. Yauma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra,
padahalnya tidak ada apa-apa manfaat ingatan dia ketika mana hari nampak dah dengar ke di hadapan mata. Maka sebab tu tazkirah ni bermanfaat ketika mana kita hidup. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mukminin. Bagi peringatan oleh muhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan peringatan tu dapat manfaat orang-orang yang beriman. Maka sebab tu dia kata illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan hikmatnya Quran ini diturunkan sebagai peringatan bagi siapa? Liman yakhsha, bagi siapa yang takut akan Allah. Itulah. Jadi takut akan Allah bermakna dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala tegah. Itu maksud takut pada Allah. Dia bukan takut macam takut ke harimau, takut ke hantu. Itu kita takut tu kita nak lari jauh-jauh, tak nak tengok. Takut, waktu takut makhluk tu gitu. Tapi takut pada Allah Ta'ala ni tak, semakin dekat, semakin taqarrub, semakin menghampirkan hati kita tu kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Jadi Al-Quran juga tanzilan. Sebagai apa? Sebagai penurunan daripada mereka, yakni Tuhan yang telah menjadikan akan bumi dan segala langit. Al-Ula yang tinggi. Kemudian Al-Ula itu mana? Al-Alamul Ulwi, alam yang tinggi. Sebagai nak memperkenalkan siapakah yang menjadikan langit dan bumi. Itu. Siapa yang buat langit bumi ini? Quran. Jadi sebab tu kalau Quran ni tidak diturun atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak diutus sebagai rasul, maka hidup kita tu free. Dia panggil ahlul fatrah. Fuak-fuak yang apa? Dia panggil fatrah. Okay, fitrah, fatrah. Maksudnya orang-orang ni ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah tanpa diambil sebarang salah. Tidak dikira kesalahan dia tu, tidak dibuat kira. Mana dia tak kenal Tuhan pun tak berdosa. Kerana Tuhan kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azabkan manusia tu, tidak kami buat kira kesalahan dia tu sehingga kami utus rasul. Jadi apabila tidak diutus rasul, maka tidak ada satu kewajipan syarak di atas kita umat. Termasuk mengenal siapa yang menjadikan langit dan bumi. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semata-mata akal, kita tidak akan mampu mengenal sang pencipta. Tak boleh. Hanya akal tu mestilah disanding dengan nakal. Barulah kita boleh berfungsi akal ni untuk mengenal sang pencipta. Mesti kena ada suluhan wahyu. Maka Quran ni tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Sebagai nak memperkenalkan siapakah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Siapa? Siapa dia tu? Siapa nama dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ini ayat ni kerap berlaku perbalahan di kalangan masyarakat kita Islam. Di kalangan asatizah sekalipun. Bagaimana nak faham Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa? Ar-Rahman artinya Tuhan yang Maha Pemurah. 'Alal 'arsy, di atas arasy. Istawa ay irtafa'a, tertinggi. Itu riwayat yang sahih daripada salafus soleh. Istawa dengan makna 'ala wartafa'. Mana tinggi dan teratas, itu mana? Tertinggi dan teratas, itu. Jadi kalau ada yang kata istawa itu dengan makna julus, duduk, istaqra, menetap, itu bukan tafsiran yang tepat ataupun mempunyai riwayat yang sahih. Ada. Bahkan riwayat tersebut dhaif, lemah.
ustaz-ustaz yang dipanggil salafi sekalipun tahu bahwasanya tafsiran istawa dengan istaqarra, ha? Jalasa wastaqarra, duduk menetap, itu tafsiran yang tidak sahih. Tidak betul. Bahkan riwayat daripada Mujahid tu dengan sanad yang cukup-cukup lemah. Riwayat yang terlebih sahih, istawa dengan makna ala wartafa'a. Tertinggi, teratas, teratas dan tertinggi. Itu maksud. Jadi bagaimanakah ulama ahlu sunnah wal jamaah kita menanggapi dan memahami ayat-ayat seperti ini? Dia panggil ayat-ayat mutasyabihat. Itu kembali kepada dua mazhab. Dua mazhab secara ijmal. Secara tafsili, tiga mazhab. Secara ijmal, dua mazhab. Mana? Seperti mana kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa kullu nassin awhamat tashbiha. Tiap-tiap nas Quran hadis yang memberi waham, memberi sengkaan kata bahawasanya serupa Allah dengan makhluk. Bila sebut kata atas, tinggi, itu memberi sengka serupa dengan makhluk. Tu atas. Di mana atas? Tu atas. Kipah duk mana? Duk atas, tengok. Tu atas. Mana tinggi? Bangunan ni dengan bangunan KLCC. KLCC lah tinggi pada bangunan ni. Kan gitu. Boleh buat banding, boleh tunjuk. Jadi atas tinggi ni apa yang kita faham kepada makhluk. Sebenarnya atas dan tinggi itu sendiri benda yang mubaham dia. Benda mubaham ni benda yang tidak boleh kita nak tunjuk diri dia. Mana diri atas? Tak boleh tunjuk diri dia. Contoh kita kata tingkat 2. Kalau dibanding dengan tingkat 1, maka tingkat 2 atas pada tingkat 1. Betul tak? Tapi tingkat 2 tu pula bawah pada tingkat 3. Tingkat 3 pula atas. Tadi kata tingkat 2. Tingkat 3 pula dah atas. Di mana atas? Atas tu sendiri kita tak boleh nak tunjuk diri dia. Tapi boleh faham kalau ada nisbah adu dia panggil. Adu ni buat banding. Buat banding. Boleh faham kata tingkat 3 ni atas sebab ada perbandingannya tingkat 2. Tingkat 2. Kata tingkat 3 tu bawah, tingkat 4 tu atas sebab ada tingkat 3. Tahu hak ni tinggi sebab adanya rendah. Kalau semua pakat tinggi sama saiz belaka, tak reti kita rendah tu apa. Semua-semua tinggi belaka. Betul tak? Dia tahu kata hak ni tinggi, hak ni rendah, hak ni sangat tinggi sebab ada orang panggil nisbah lawan dia. Adu dia. Gitu. Betul tak? Boleh tunjuk tinggi, atas. Ada lawan baginya rendah, bawah. Itulah mafhum ala ataupun irtafa'a yang kita faham kepada makhluk. Itu kita faham. Itu kita faham gitu kepada makhluk. Lalu Allah bagaimana? Itu takut nak serupa dengan makhluk ni. Maka awilhu. Kebanyakan mazhab salaf dia takwil tafsir. Dia takwil ni tidak wajib lah. Hanya semata-mata nak menghindari daripada tersalah faham Allah serupa dengan makhluk. Dia takwil dengan tafsir. Mana istawa dengan mana istaula, memerintah, mengerasi, menguasai. Kerana tu ada di dalam bahasa Arab. Syair Arab dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qadistawa, sesungguhnya telah menguasailah oleh seorang raja tu di atas negeri Iraq tanpa sebarang pertumpahan darah. Ada syair berbentuk itu. Jadi istawa situ dengan makna istaula, makna telah menguasai oleh seorang raja di atas negeri Iraq tanpa pertumpahan sebarang darah. Jadi ada bahasanya boleh guna istawa dengan makna istaula. Beza dengan puak Jahmiyah ataupun Mu'tazilah,
mereka mentakwilkan istawa dengan istaula tu dengan makna wajib takwil seperti itu. Bahkan lebih teruk lagi, Jahmiyah dia kata, bahkan yang betulnya bukan istawa, istaula tu betul. Sepatut Tuhan kena kata gini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Ha gitu. Ha teruk tu. Ha tu beza dah. Itu puak yang sesat. Yang kita tersalah. Adapun mazhab khalaf ahli sunnah wal jamaah yang kata takwil istawa dengan istaula, metode, orang panggil metod manhaj takwil tu tidak wajib. Tidak kata mesti kena takwil, tidak. Kalau tidak membawa perasaan pun hati kita terhadap Allah tu menyerupai makhluk, tak perlu pun kita takwil. Ha gitu dah. Itu mazhab khalaf awilhu au fawwid warum tanziha. Ini dia panggil kebanyakan mazhab salaf. Mana? Apa makna tertinggi Tuhan? Atas apa makna? Ha, ini sama antara khalaf dan salaf. Bukan atas ada lawannya bawah, bukan tinggi ada lawannya rendah, bukan atas boleh ditunjuk, bukan tinggi yang ada saiz ukuran dia, tak ada. Ha. Lalu atas dan tinggi seperti ini kita tak boleh nak faham. Tak mampu kita nak faham bagaimana tinggi yang tak ada lawan baginya rendah. Macam mana boleh faham tinggi dah tak ada lawan rendah. Ha, dia panggil ulu maknawiyan, dia panggil. Tinggi yang bangsa maknawi. Ha, bukan tinggi yang bangsa hissi. Macam kita tunjuk, ah, tu tinggilah nak apa? Bumbung masjid ni tinggi. Tinggi lagu ni, tinggi hak kita hissi. Boleh kesan dengan panca indera, boleh ditunjuk. Itu dia panggil tinggi hak hissi. Adapun kata Allah Ta'ala tinggi ni, tinggi maknawi, bukan tinggi hissi, tidak. Tinggi pada makna juga. Ha, gitu. Jadi apabila kita kata tinggi yang tidak ada lawannya rendah, atas yang tidak ada lawannya bawah, yang tak boleh ditunjuk, tak faham tu. Ha, tak faham itulah, serah makna dia pada Allah Ta'ala. Amir ruha kama ja'at, kita baca sahaja seperti yang dibawa datang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diiktikadkan Allah duduk di atas, bertempat di atas, apalagi di langit, di kursi, di atas arasy, bertempek dengan arasy dan sebagainya. Ah, itu semua tu lari daripada real ahli sunnah wal jamaah. Jaga-jaga. Allah tidak bertempat. Allah tak serupa akan yang baharu. Yang baharu yang berhajat kepada tempat. Allah ada sebelum daripada tempat ni ada. Bahkan tempat tu makhluk yang dia cipta. Dia tidak berhajat kepada makhluk, makhluk dia. Ingat baik-baik tu, akidah nak pasal tu. Itu satu faham daripada mazhab, kebanyakan mazhab salaf. Ada lagi mazhab salaf seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, dan salah satu daripada pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ketiga, iaitu mengisbatkan sekalian tadi ni, istiwa, yadun, wajuhun, jambun, rijlun, ini dijadikan sebagai sifatun min sifatillah, satu sifat daripada sifat sifat Allah. Faham tu? Sama aja, hakikatnya sama aja. Mana contoh dia? Yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah. Apa makna tangan situ? Khalaf salaf sepakat, tangan bukan makna anggota tubuh badan. Bukan makna ni. Lepas tu khilafnya di mana? Khalaf dia kata kalau kita biarkan begitu, nanti orang awam tu takut dia mari duk, ish, tangan macam mana? Ha? Ada 10 jari ke sebelah tangan? Ha, tu takut mari duk terperasa tu. Lalu ditakwil tafsir di mana? Tangan dengan makna kudrat, kuasa Allah di atas sekalian kuasa-kuasa. Mereka itu Yahudi. Ha. Karena mutabakah, muafakat dengan percakapan bahasa Arab pun ada. Jangan kata bahasa Arab, bahasa Melayu kita pun cakap gitu. Nah, kita kata tanah 10 hektar di hujung kampung tu jangan siapa-siapa kacau. Ha? Ha? Tanah 10 hektar tu dalam tangan saya. Dalam tangan saya 10 hektar. Ni, tangan ni 10 hektar boleh muat kan? Ha,
tak ada orang bodoh duk di buka kledek. Mana 10 hektar tu ada dalam tangan? Tak ada. Mesti orang faham. Oh, dalam kekuasaan dia. Kan gitu? Dalam merintahan dia. Ha. Ha, tu satu khalaf. Kata salaf, ai, tak usah tentulah apa-apa makna. Tangan situ bukan anggota tubuh badan. Patut apa makna tangan kalau bukan anggota tubuh badan? Serah pada Allah. Amirruha kama ja'at, kita lalu seperti mana yang Nabi bawa datang. Kira atuha tafsiruha, kita baca tu tafsir dia dah. Ha. Satu lagi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di atas pendapat dia yang ketiga, tangan situ dia panggil sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat Allah. Dia panggil sifat yadun, sifat tangan, sifat wajhun, sifat jambun, sifat rijun, sifat. Ini tak payah juga ni. Sebab apa? Sebab kalau tangan di kita bukan sifat. Sifat ke tangan? Tangan kita ni sifat ke? Kan? Tangan ni ialah zat. Jadi tak boleh nak faham juga tu. Nah. Cukup. Mana? Sifat yadun, sifat wajuh, sifat. Jadi tak boleh nak apa makna sifat tangan? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah lah yang Maha mengetahui apakah hakikat sifat tangan, sifat muka, sifat tertinggi, sifat atas, sifat menyenggeng, sifat kaki gitu ni. Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu. Bukan kaki dengan mana anggota tubuh badan kaki. Bukan muka ni bukan. Patut apa makna? Wallahu a'lam. Satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Nama je muka. Macam gitu. Nama je kursi, bukan kursi ni. Namanya kolam, bukan kolam peng kan. Nama arash, sarir, katil. Mereka kata tilai tebal atau tilai nipis, bukan. Nah, itu ingat-ingat. Habis. Kemudian lagi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara ila akhir. Panjang ni kalau kita nak baca seko-seko ni beratlah. Nah. Kemudiannya ada lagi Tuhan. Cerita tentang Nabi Musa alaihi salam dalam surah Taha ni. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tak kala mana Nabi Musa AS sampai ke tempat Tur Sinai, bumi yang suci. Lalu Allah Ta'ala perintah, nah, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku ni ialah Tuhan engkau. Fakhla'na 'alaika, maka cabut buanglah dua selipar engkau. Dua selipar engkau. Selipar mana? Selipar yang Nabi Musa pakai itulah. Tapi sebenarnya boleh dimaknai dengan dua makna. Mana? Selipar secara syariat, selipar yang kita pakai ni macam kita nak masuk masjid. Kan masjid ni bumi suci, betul tak? Jangan kita masuk dengan selipar dengan mata kapek ni. Biadab dia panggil kata ni. Buang selipar kita, buang kasut kita. Dan bila kasut, bagi orang yang kaki ada dua belah, tak cacat, bermakna ada dua kasut, dua selipar, betul tak? Di samping kita melepaskan dua selipar kita atau dua kasut kita tu, kita niatkan juga kita lepas dua apa? Nafsu kita. Mana? Nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah. Lepas luar masjid. Jangan lepas selipar saja. Selipar lepas. Tapi batin kita ni masih menunggang nafsu syahwatiyah, nafsu ghadabiyah. Masuk dalam masjid. Itu yang jadi masjid tu tidak ada dalam diri dia. Hanya diri dia yang ada dalam masjid. Tubuhnya dalam masjid. Tubuh duduk dalam masjid. Jadi pengerusi masjid. Jadi tu imam masjid. Jadi tok bila masjid, jadi ustaz mengajar di masjid, jadi jemaah masjid. Tapi masjid kosong daripada hati dia. Pasal duk berkelahi,
baloh pengerusi dengan bendahari ni. Bertumbuk tu iman untuk bila. Nah, jemuah ni baloh dengan jemuah ni. Kan gitu. Ha, baloh dengan ustaz, ustaz baloh dengan jemuah. Nah. Hai, berat tu. Artinya orang ni masuk masjid, dia hanya lepas selipar zahir dia saja. Tak lepas selipar batin. Mana? Nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah. Nak lepas. Apa nafsu syahwatiyah? Nafsu keinginan. Keinginan nak bersenang-senang, nak berlazak-lazak, nak bersedap-sedap, nak bermewah-mewah. Itu dia panggil nafsu syahwatiyah. Satu lagi dipanggil nafsu ghadabiyah. Mana? Nafsu nak menguasai, nak memiliki, nak memerintah. Nah, rasa ini aku yang punya. Aku yang berhak. Ha? Ini hak aku. Ha, itu dipanggil memang Tuhan bubuh dalam diri kita tu dua nafsu tadi. Satu je nafsu, tapi dalam nafsu tu ada dua hak besar ni. Nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah. Nah. Jadi ini dipanggil apa? Satu daripada khisal mahmudah. Perkara yang dipuji, mana bila kita nak masuk ke tempat suci itu buai selipar. Satu, akhlak. Jangan mencemarkan masjid. Jangan mengotorkan masjid. Nah. Kemudian secara batinnya pula, selain daripada selipar zahir kita lepas, lepas jugalah tunggangan atau selipar yang batin. Mana? Nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah. Kenapa? Innaka bil wadil muqaddas itwa. Sesungguhnya engkau sedang berada pada tanah yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ha, tengok. Tuhan kata, aku yang pilih mung hai Musa. Fastami' lima yuha. Maka siap sedia engkau untuk mendengar apa yang aku nak wahyu. Ha, maka sebab tu kita walaupun bukan nabi, bukan rasul, bila kita diberi izin oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang mengaji, mustami'in, menuntut ilmu, maka kita kena sedar ini ketentuan Allah, bukan semata-mata pilihan kita. Nah, kayak gitu. Bukan semata-mata pilihan kita, ketentuan Allah. Ha, jangan kita duduk dalam majlis ilmu tu duduk dalam 50-50. Tak tahu kita nak duduk ngaji ke, nak duduk dengar ke, atau nak akak punggung balik. Orang ni, dia tak berapa nak sedar tentang diri dia tu dipilih oleh Allah, ditentu oleh Allah. Jadi kalau dia rasa dia ditentu oleh Allah, Allah menentukan aku ni duduk di dalam majlis ilmu. Fastami'ayuha. Maka siap sedia untuk mendengar apa yang diwahyukan oleh Allah. Yang ini daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Bagi tumpuan maknanya. Apa Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa pertama? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini ialah Allah. Tuhan memperkenalkan diri zatnya. Namanya Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan sebenar melainkan aku. Hah, bila dah mu kenal aku ni, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan aku. Berarti aku satu-satunya Tuhan yang sebenar. Tak ada orang lain. Kalau ada lagi tu bukan Tuhan sebenar, Tuhan palsu. Nah, kalau gitu fa'budni. Mu ibadatlah hanya kepada aku. Wa aqimis solata li zikri, dan dirikan sembahyang untuk ingat akan aku. Jadi semaya kalau kita nak kerja ni tidak lain tidak bukan sebenarnya untuk ingat kepada Allah. Gitu. Baik. kemudian tengok surah Thaha ni pun tak habis ni kalau kita baca so gini. Nah. di dalam surah ni juga. Nah. Allah Taala cerita tentang Nabi Musa. Nah, panjang lagi. Nah, antara lain setelah tu panjang. Nah, Nabi Musa tanya, "Wa ma tilka bi yamini ka ya Musa?" Qala, "Hiya 'asa." Qala hiya 'asa ya tawakkal 'alaiha wa biha bali wa fiha ma ma'a.
akhir. Panjalah. Tuan tanya, gapo tangimu tu, Musa? Dan Musa kata, ini tongkat. Aku buat untuk memapuhkan diri aku dan untuk menghalau binatang-binatang ternakan aku. Nah, macam-macam lah. Kemudian Tuhan kata, idhab ila Fir'aun. Gilah kamu kepada Fir'aun. Innahu togha. Sesungguhnya Fir'aun tu melampau. Dan sebenarnya bukan hanya Fir'aun melampau. Tiap-tiap manusia tu sebenarnya apabila dia dilihat kaya, tak berhajat, cukup apa yang dia perlu, maka ketika tu dia akan mula jadi togha. Kalla innal insana la yatgha. Bila ar-ra'ahus taghna. Sebenarnya Tuhan kata manusia tu memang pelampau. Bila apabila dia dilihat tidak berhajat apa-apa. Ha, kayak gitu. Orang kalau cukup bulan dapat gaji, macam mana cara berjalan? Kelain. Akak dah ada. Pasal duit dia banyak. Tapi bila tengah bulan, duit gaji habis dah, kering dah. Macam mana jalan? Slow dah ni. Tunduk, tawaduk. Kalau gitu. Bila sehat, macam mana sehat? Segar kan? Oh. Malam ni macam mana? Berat kau lagi. Kan? Gitu. Pasal diri tu sehat, boleh menunaikan apa-apa, hajat dan sebagainya. Tapi kalau sakit? Kalau sakit baru? Ya Allah. Baru dah kata, ya Allah sakit, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Baru ya Allah. Masa sehat ada ya Allah? Tak ada. Itu manusia tu gitu. Bukannya Fir'aun sebenarnya. Nah? Itu. Habis. Kemudian, ini doa. Doa bagus. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhitu. Habis itu waktu dia minta suku supaya dijadikan saudara dia, abang dia tu waziran. Mana wazir ni menteri lah, nah, daripada keluarga dia itu Harun, Nabi Harun. Sebabnya Nabi Musa AS ni dia dikatakan dua kali di lidahnya itu di apa, dengan api, dengan bara api. Sebab Nabi Musa ni lahir pada tahun giliran Fir'aun bunuh anak-anak Bani Israel. Nah, gitu. Nabi Harun gilirannya setahun selamat anak-anak Bani Israel daripada dibunuh. Nah, ya Fir'aun buat gitu. Fir'aun mimpi akan ada satu orang anak daripada Bani Israel ini akan menghancurkan kerajaan dia. Lalu dia tanya menteri-menteri macam mana nak buat. Menteri kata bunuh apalagi tuanku. Nah, jadi bunuh tu macam mana? Selang setahun. Mana? Tahun ni bunuh, tahun depan biar. Tahun depan selagi bunuh sepanjang tahun, lepas tu tahun depan pula biar. Takdir Allahnya Musa AS lahir masa tahun bunuh. Nah, amul kita. Nah, mana tahun bunuh. Nah. Nabi Harun dah, Nabi Taharun, abang dia tu, abang Nabi Musa tu, tahun dibiarkan, tidak dibunuh. Jadi masa ketika mana Musa AS tu masih baby-baby, tentera-tentera ni mari cari rumah Bani Israel mana yang punya ada bayi lahir. Kalau laki-laki, bunuh. Maka ketika tu mak dia cak. Tak usah bagi berjeri. Lidahnya dengan arang, dengan kayu api. Kemudian kata setengah riwayat laginya, di dalam istana Fir'aun dicak juga sekali lagi. Karena Musa ni hairat janggut Fir'aun. itu hairat janggut Fir'aun. Jadi Fir'aun ni syadah dia. Kebun ni tak kira. Tak dapat. Kerana Asiyah. Asiyah ni isteri Fir'aun. Tengok. Nah, Asiyah isteri Fir'aun. Jadi tak semestinya suami itu jahat, isteri juga jahat, tak semesti. Hanya kebiasaan saja. Apa dalam surah An-Nur apa dia sebut kan? Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu sebenarnya atas Tuhan sebut tu
ala sabilil adati, atas jalan kebiasaan adat. Maka hukum adat yasihu an tatakhallafa, sah oleh bahawa menyalahi. Mana? Suami jahat, bini baik. Bini jahat, suami baik. Tak boleh. Kerana ujian. Nah, jangan boleh. Nabi-nabi ada, bini jahat. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Tuhan buat contoh dengan bini-bini hak jahat ni ialah bini-bini Nabi Nuh, Nabi Lut. Kafir dulu. Kana tahta 'abdain min 'ibadina salihan. Dua-dua bini tadi tu duduk di bawah hamba kami yang soleh, nabi kedua-duanya. Fa khanatahuma. Tapi khianat kedua-duanya. Walam yughniya anhumā min Allahi shay'an wa qīla dukhulan nāra ma'ad dākhilin. Walau bini nabi-nabi, walau anak para-para nabi, kalau tidak ikut nabi-nabi, putus dia bukan keluarga nabi. Gitu. Faman tabi'ani fa innahu min. Siapa yang ikut aku, maka dia barulah termasuk di kalangan aku. Itu. Jadi kalau tak ikut nabi, walau bini nabi, bukan keluarga nabi, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya amal dia tidak baik. Ha, itu lagu tu dah habis itu. Ha, jadi Firaun jahat Firaun jahat, tapi Allah Taala bagi bininya Asia. Daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata Firaun id qalat rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumi zalimin. Habis. Ha, jadi doa Nabi Musa ni molek kita wa amani. Molek. Bagus. Nak kita mengaji ataupun kita nak mengajar, Rabbi hi Tuhan, israh li sadri, lapangkan dadaku, dan lapangkan bagiku dadaku. Wa yassir li amri, permudahkan bagiku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, engkau pelembutkan, engkau pelonggarkan apa hak berbelit-belit pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka itu manusia faham pada perkataanku. Itu. Habis itu. Kemudian lagi. Maknanya ni. Pukul satu lebih dah. So surah tak habis lagi. Nah. Macam mana ustaz-ustaz lain tu dia tadabbur macam mana? Habis 45 surah. Tak juga. Samalah juga maksudnya. Baik. Kemudian panjang cerita Nabi Musa ni. Dalam surah Taha ni panjang Allah Taala cerita tentang Nabi Musa. Kemudian kalau tak silap di akhir surah Taha, Allah Taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jaga tentang urusan semaya. Wa'mur ahlaka bis-salah. Itu cuba tengok. Ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Hei Nabi Muhammad, perintahkan akan keluarga engkau dengan semaya. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah engkau di atas perintah keluarga kamu dengan sembahyang. Dimaksud dengan suruh semayan ni, suruh anak bini kita semayan ni bukan suruh mayan, bukan gitu. Nah, diajarkan bagaimana mendirikan sembahyang yang sah, yang betul, yang apa, kalau boleh yang diterima oleh Allah. Maknanya diajarkan batin bagi semayan juga. Mana? Takhasyuk, tadarruk, tazallul, nah ikhlas. Kalau boleh. Itu makna dengan kata wa'mur ahlaka bisolati. Suruhlah oleh engkau, hei Nabi Muhammad, akan keluarga engkau dengan sembahyang. Dan kita pun termasuk ni. Bukan hanya Nabi SAW. Khusus pada sahabat Nuzul memanglah Nabi Muhammad. Tapi umum pada iktibar kita semua. Semua kita ni termasuk. Disuruh kita ni suruh bini anak kita dengan sembahyang. Artinya ajar. Kalau anak perempuan, isteri itu mestilah perempuan, tak ada. Bukan
kalau jantan itu bukan isteri itu dipanggil ini. Mesti dah isteri itu perempuan. Nah, dan anak perempuan dia apa yang berhubung kait dengan sembahyang? Tentang bak darah, bak haid, bak nifah, istihadhah. Kayak gitu. Wajib atas seorang suami itu ajar. Kalau suami tak pandai, wajib dihantar kepada guru yang pandai mengajar. Kerana hukum darah perempuan tu berhubung kait tentang wajib ke semaya, haram ke semaya. Gitu kan? Nah, kalau tiap-tiap darah yang keluar tu haram semaya, tak kena mengaji lah. Senang. Tak ada darah, tak usah semaya. Senang lah gitu. Tapi dah. Tak gitu. Nah, ada yang haram sembahyang seperti haid dan nifas, ada yang wajib sembahyang seperti darah fasak. Nah, seperti darah fasak, darah hasak dan darah istihadhah. Itu dah. Habis itu. Baik. Nah, maknanya suruh sembahyang itu termasuk ajar benda-benda tersebut karena berhubung kait. La nas'aluka rizqan. Tidak kami minta akan dikau akan rezeki. Jadi kita apa nama ni? Wak hija ugamu, urusan ugamu, ngaji ugamu, hantar anak belajar ugamu, kita sendiri pun mengaji ugamu, nak faham ugamu supaya sembahyang kita tu sah, diterima, makbul, bahkan tidak marduk, tidak tertolak. Maka jangan kita fikir tentang urusan, macam mana anak saya ni kalau hantar mengaji agama, susahlah esok dia. Nak makan apa? Nak minum apa? Berat tu. Orang lagu ni, silap-silap hari bulan, kalau mati, takut kekal dalam api neraka. Tapi dengan sebab syok rezeki yang Allah Ta'ala janji. Kayak gitu. Rezeki ni Allah Ta'ala janji, kan? Nah? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada suatu pun yang melata di atas muka bumi melainkan Allah sudah siap sanggup rezeki bagi dia. Tiba-tiba kita syok. Ada dah rezeki aku ni. Anak aku ni kalau mengaji madrasah, mengaji pondok, mengaji agama, nanti besar saya esok nak makan apa? Sudah. Tak ada siji. Nak? Tak ada sijil berjala-jala orang kata ni. Nak mahu kerja, nak makan apa, duit tak ada, gaji tak ada. Tu yang kata jangan. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta akan dikau akan rezeki. Bahkan, nahnu narzukuka. Kamilah yang beri rezeki akan dikau. Kemudian, wal'aqibatu littaqwa. Nah, kesudahan yang baik. Wala akibatul taqwa. Di mana wala akibatul hamidatu. Gitu. Kesudahan yang terpuji itu lit taqwa bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita nak kesudahan kita baik ke buruk? Tanya diri kita sendirilah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman sila, siapa nak kupu-kupu sila. Tuhan kita bebas memilih. Awak nak syurga pun sila, nak neraka pun sila. Ada sini. Jadi Tuhan bebas kita nak memilih. Nah, Tuhan tak ikrah kata kita sekira-kira zahir dia panggil. Tapi sebenarnya apa yang kita pilih sebenarnya ketentuan Allah sediakala. Dan apa yang kita usaha, baik kasab, usaha baik, au iktisab, usaha yang buruk, sebenarnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat Allah yang menjadi. Mu yang buat, aku yang menjadi. Nah gitu. Mu usaha tapi aku hak jadi. Itulah gitu. Nah. Habis itu. Habis kemudian masuk surah Al-Anbiya. Nah. Surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya maknanya surah para-para nabi. Nah. Surah ni surah yang ke-21 daripada Quran. Dan surah ni ada lebih kurang 112 ayat. Dan termasuk daripada surah Makkiyah. Mana surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah.
mukarramah. Kemudiannya ayat yang pertama surah ni starting tu kiamat selalu. Start tu kiamat selalu. Mana? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Selalu dah. Iqtaraba lin-nasi. Benar-benar terlalu dekatlah bagi manusia itu hisabuhum, oleh hitungan perkiraan amal mereka itu manusia. Sebenarnya hisab tu dekat. Kita ni akan dihisab bila diberi buku catatan tangan kanan atau tangan kiri wala'iyazubillah. Kemudiannya kita akan dihisab, dihitung amal. Setelah dihitung amal, ditimbang di atas mizan. Kayak gitu. Mula-mula diberi dulu buku catatan. Ditiup. Orang panggil buku-buku kertas-kertas amalan tu bau habis siapa pada tiap-tiap di atas tekok-tekok manusia. Jadi dia nak ambil dengan tangan kanan ke tangan kiri, tengok. Fa amman utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Mana-mana orang yang Allah Taala bagi buku catatan dengan tangan kanan, ikut sebelah pihak yang kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihisab amal mereka tu dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Bagaimana hisab yang ringan? Dia ada satu, masuk syurga bighairi hisab. Dakhalal jannata bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Hak ni tak ramah. Sulatun minal awalin wa qalilun minal akhir. Ya ke ikut belakang bendera Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tak ramah tu. Hak masuk syurga bighairi hisab, tanpa dihitung amal. Pasal di dunia ni dia hitung semua amal dia. Pagi petang siang malam dia hitung dah. Hasibu qabla an tuhasabu alaikum. Hitung olehmu amalan kamu sebelum kamu diperhitung oleh Allah Ta'ala nanti hari akhirat. Jadi di dunia ni dia senantiasa hitung. Buat apa fikir, hisap, nak kata gapo apa fikir, sebelum nak keluar kata itu fikir, hitung, kira, baik ke buruk, pahala ke dosa, macam gitu. Orang-orang lagu ni, dakhalal jannata bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Kemudian ranking yang keduanya, masuk syurga tapi bihisab yasira. Dengan hitungan yang mudah, yang ringan. Bagaimana hitungan yang mudah, yang ringan? Erti hisab yasira ni, orang yang boleh buku catatan tangan kanan. Fa'amal insa apa? Wa amma utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang Allah Taala bagi buku catatan tangan kanan, maka selagi akan dihitung oleh Allah amal dia dengan hitungan yang ringan. Bagaimana hitungan yang ringan? Artinya Allah Taala hisab amal dia di antara dia dengan Allah. Itu maksud. Manusia semua tak tahu. Dan semua manusia tak tengok apa amal dia buat di dunia. Tuhan direct dengan dia. Dia kata, "Hey, Mamat. Ini amal-amalmu di dunia. Ni aib-aibmu, dosa-dosamu mu buat belakang manusia. Manusia tak tahu. Manusia nampak mu janggut manja serupa besar jubah labuh ni gak. Jurulah, tok lebar je panggil dia ni. Padahal mu ni dosa-dosa mu buat di belakang manusia. Dan tengok. Tapi oleh kerana di dunia mula mu menutup aib-aib peribadi manusia. Aib-aib peribadi manusia. Ingat tu, bukan aib sebarang aib. Kalau aib bukan peribadi, aib yang berjerangkit bahaya dia dengan umat, itu wajib kita kena kulil hak. Koyak benda yang sebenar.
Tak boleh kita nak sifat. Nah, idza zaharal bid'ah wa sakatal 'alimu fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Bila zahir bid'ah dalalah. Nah, idza zaharal bid'ah wa sakatal 'alimu, tapi diam oleh orang alim. Dia tahu ada orang tu mengajar karuk. Karuk maruk. Tuhan tak hidup tak mati. Nah, karuk tu. Tuhan maha hidup tak mati, dia pergi bedah Tuhan tak hidup tak mati. Sesatlah tu. Ha. Ramai orang ikut tu. Ribu orang ikut. Nah. Tiba-tiba dia tak nak royak benda sebenar. Biar dia diam. Takut orang cerca, takut orang maki, takut orang supah dia di dunia. Pasal kata la alim. Diam oleh orang alim. Tak nak tahzir, tak nak memberi kewaspadaan kepada umat tentang kesesatan orang yang tokoh-tokoh ajaran sesat tadi. Fa alaihi laknatullah, maka atasnya mudarat laknat Allah wal malaikah dan para malaikat pun turut laknat, wan nasi ajma'in, manusia nanti baru laknat. Dunia tak laknat lagi, nah. Dunia manusia tak laknat. Ha, ni baru betul ustaz ni. Senyap orang buat gapo benda mungkar, benda fahsyat, benda keji, benda benda dolalat, fahsyat, mungkarat, semua dia diam. Ha, pasal dia tak senyap orang marah. Nah. Ha, jadi di dunia ni manusia tak laknat. Manusia kata ini baru betul ustaz ni. Nah. Ha, baru betul syekh ni. Nanti akhirat barulah manusia laknat. Ha. Oh, dia kata menata, mu tahu benda sebenar. Ia ni sesat, apa mu tak bayar pula. Mu ni memang laknat lah. Tuhan mu buhan dengan kau ni, ada sini. Ha. Akhirat tu baru kena laknat dengan manusia. Ha. Jadi sebab tu, kita dedah ke orang panggil, orang-orang yang menyebar ajaran sesat. Nah, ha. Nyama jadi ustaz, ustaz skema dia panggil. Tak pernah mondok, tak pernah madrasah, tak ada satu pun orang panggil jurusan agama yang yang mengaji secara takhasus. Tiba-tiba jadi ustaz. Lepas tu duduk mengajar kononnya makrifat Allah Ta'ala, tafsir Quran ikut kepala otak sendiri. Nah, wal awal wal akhiru, dia tu bukan Allah. Huwa tu Muhammad. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ha, tafsir lah Quran ikut kepala otak sendiri tu. Ha, tak ikut tafsir yang mu'tabar daripada alim ulama mufassir ahli sunnah wal jamaah. Ha, faliatabawa maka adahu minan minan nar. Maka wajib di atas orang alim kena buka aib orang ni. Kena dedah kepada khalayak. Biarlah manusia laknat di dunia. Nah, tak apa. Manusia keji. Apa punya tok guru ni? Apa punya ustaz ni? Nah, sebar ke aib orang nanti ni. Ha, dia tak faham. Aib yang wajib ditutup tu aib yang bersifat peribadi. Orang tu minum arak. Ada boleh jadi sesak orang ramai. Kehium ia seorang minum arak. Ada. Dia sore berdosa. Betul tak? Hmm. Dia tak semaya. Atau semaya subuh gajah. Ada jadi sesak habis masyarakat setempat sebab ke dia semaya subuh gajah. Ada. Dia berdosa dia sore. Aib-aib seperti ni. Ha, tak boleh kita jajah. Man ayyara li akhihi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Mana-mana orang yang menjajah-jajah aib saudara dia, Nabi kata tak mati dia sehingga dia sendiri buat aib saudara dia yang dia jaja kepada orang lain. Jadi kalau kita nak Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira, Tuhan hisab kita, hitung amal kita dengan hitungan yang ringan, yang mudah. Maka di dunia ni kita tutup aib peribadi saudara-saudara kita. Tutup. Nah, jangan duduk jajah kau ke. Itu dah. Saudara kita tu tak poso ke contoh. Nah, jangan kita pergi jajah habis. Segenap kedai kopi kita pergi jajah. Tahu tak? Selama tak poso, apa-apa, napok je napok. Letih depan orang. Yang makan begol je ambil. Jangan. Tak sedar saya, Pak. Lepas tu, hendaklah kita nasihat dengan secara baik. Berdua tutup kain dia ataupun dia baca salah, nah, jangan kita pergi apa ni ustaz, apa ni tok imam baca tak betul gini-gini khalayak makmum, itu kan mengaibkan tok imam. Nah, padahal makmum
makmum hok duk belakang tu wala bowling teruk ada tu imam ada lagi. Nah. Tapi sengaja kita nak tunjuk kita ni hero tajwid. Sehingga tu imam tu baca kurang tepat sikitlah. Nah. Siratal sing teruk. Nah, tak salah. Tak berubah makna tu. Tapi kita nak tegur pun kena jaga kaibah maruah dia. Jangan tegur di khalayak ramai dan sebagainya. Kalau boleh kita tutup. Jangan disebar-sebar. Oh, masjid tu teruk. Tu imam baca berak sungguh. Jangan. Tu imam tu subuh pukul 10 pagi. Itu masuk. Masuk. Azal dah. Nah, jadi siapa dia yang nak akhirat esok tu hisab hitung amal dia dengan pasau fayuhasabu hisaba yasira, maka di dunia ni banyak-banyaklah dia menutup aib-aib pribadi-pribadi manusia. Nah, aib-aib yang bersifat pribadi jangan didedah-dedah, jangan dibuka-buka, melainkan aib tersebut bukan sifat pribadi, berbahaya kepada akidah masyarakat, akhlak masyarakat, ataupun kehormatan masyarakat. Macam progo berziri, tak boleh. Itu tahu dah dia progo berziri, tapi tak boleh, ni ada aib ni, biarlah dia rogo berapa siri pun tak apa. Jangan. Oh, ni kena gidedah kepada pihak berkuasa supaya dia buat tangkapan gitu. Satu lagi, hisaban syadidan. Ni berat. Hisab yang bersangatan terperinci. So. Berat. Ini berat. Dan kata akhirat, dunia ni pun kalau JPJ suruh berhenti tepi, habisnya cek. Oh, dah.
Hak lesi ada rotek tak mati pun gedebar air. Agapa pulak lah. Tak kena mana suruh buka bonek. Sosonya cek. Sahih saya. Habis. Nombor enjing. Amat buka lah kita dah. Minta-minta kita jangan dapat yang ketiga. Yang ketiga mana? Nah, hisaban syadidan. Hak naknya? Nah, bighairi hisab. Paling kurang? Hisaban yasiro. Ha, jadi, Tuhan kata ni tengok aib-aibmu ni. Manusia tak dapat lihat. Hanya kita dengan Tuhan. Dihisab. Lalu Tuhan jadikan hancur lebur, debu. Boom. Karena kita menutup aib manusia di dunia. Ha, itu. Iqtarabalin nasi hisabuhum. Sangat dekat hampirlah bagi manusia tu oleh hitungan amal mereka itu. Tapi manusia wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi manusia ni maghmurun. Nah, mereka-mereka yang tertipu ni tetap berada di dalam kelalaian. Tetap duduk relax. Dak cara ke hari hitungan, dak cara pada hari bangkit, hari dihisap. Hari diberi buku amal, setelah diberi buku amal dihisap, dihitung, kemudian ditimbang di atas neraca. Tengok hok mana baik, hok mana berat. Baik ke berat, buruk ke berat. Ha, kayak gitu. Ha. Tapi manusia tetap duduk di dalam kelalaian. Habis situ. Ha, kemudian tak ada habis ini surah Al-Anbiya ayat nombor 1. Tu pula akal banyak dah surah Toha lah itu. Ada hok usah lagi dalam surah Al-Anbiya ni tentang dalil bersangatan tunggal Allah Ta'ala. Ha, itu pada muka surat 22. Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. La yus'alu amma yafa'alu wahum yus'alun. Amittakhazu min dunihi alihah kulha tu burhanakum. Hadha zikrum man ma'iyya wa zikrum man qabli. Bal aktharuhum la ya'lamun alhaq. Fahum mu'ridun. Ini Tuhan cerita tentang bagaimana dakwah para nabi dulu. Nah, terhadap kaum dia penuh dengan hujahan ilmiah. Bukan main telah bulat taklid buta tidak. Bahkan disuruh berfikir. Laukana fihi ma alihatun. Kalau ada pada langit dan bumi ini alihatun illallah ay ghairullah. Tuhan yang lain daripada Allah. Jawabnya la fasadata, binasa, hancur lebur, punah ganah langit bumi kedua. Maksud punah ganah ni bagaimana? Ya ni tidak boleh ada sejak daripada awal walau sebesar zarah. Itu maksud dia. Itu makna punah ganah tu, sebutir zarah pun tak boleh. Itu dibahas di dalam ilmu usuluddin. Dia panggil burhanut tawarud dan burhanut tamanu. Habis itu. Banyaklah dalam ni. Nah, Allah Ta'ala menyucikan zat Allah daripada sebarang waham sengkaan puak-puak yang menjadikan Allah tu kononnya ada anak. Nah, wa qalu takhazar rahman walada. Berkata oleh puak-puak yang kononnya mereka ni berpegang dengan Taurat Injil, padahal Taurat Injil yang sudah tahrif. Apa dia kata? Ittakhazar rahmanu, telah menjadi oleh Tuhan yang Maha Pemurah Allah ni apa? Al-Malaikata akan malaikat, wa Uzairan akan Nabi Uzair, wa Isa dan akan Isa tu waladan sebagai anak. Lalu Tuhan kata fasubahanah, maha suci Allah Ta'ala daripada segala sengkaan begitu. Karena kalau Tuhan ni ada anak, bermakna anak tu syarikun li'abihi. Al-waladu syarikun li'abihi. Anak tu ialah sekutu bagi bapa. Betul tak? Kemudian anak tu izhu wasirru, kerana anak tu dia menanggung rahsia bapa. Dia menanggung rahsia bapa. Nah. Sebab tu nak tengok bapa tu lagu mana perangai hak sebenar, tengok dia anak. tengok dia anak. Nah, sebab pok tu cerminan anak. Anak ni kadang-kadang dia tak kena kita ajar yuya, dia tengok perbuatan kita. Maka dia tiru, dia contoh. Maka sebab tu anak tu izhuwa, kerana ia walak tu sirruhu, sirrul ab, sirrul walid, rahsia bapa, rahsia pok dia panggil. Jadi sebab tu kalau pok baik sungguh, jaga semayam ke apa, anak dia pasti akan jadi baik kok.
Macam itu. Jadi apabila tengok anak dia baik, oh, pok dia baik sungguh. Sebab anak menanggung rahsia pok. Jadi kalau Tuhan ni ada anak, bermakna anak Tuhan tu sekutu Tuhan. Dan anak Tuhan tu menanggung rahsia Tuhan gitu. Anak Tuhan ni tahu kalau benda ke, oh, seperti Tuhan. Gitu ke? Dah. Hatta Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu mereka apa yang Tuhan royak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nabi. Bal bahkan Tuhan kata, apa? Hum, mereka itu tu. Malaikat Nabi Uzair, Nabi Isa tu ibadun, ialah hamba-hamba ailillah bagi Allah. Mukramun, yang dimulia, ya, yang mulialah mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang lagilah dalam ni, hanya kita boleh sampai setakat tu sajalah. Tu pun habis gerak tu. Jadi masih lagi ada surah Al-Hajj, surah Al-Mu'minun dan surah An-Nur. Nah, surah Al-Hajj banyak berkisah tentang perbuatan haji. Nah, kemudian surah Al-Mu'minun pula banyak tentang sifat orang mukmin. Nah, apa kejadian makhluk tu sendiri, kejadian manusia tu sendiri. Nah, kemudian surah An-Nur ni banyak tentang hukum hakam syariat, hukum hudud bagi orang berzina. Nah, sebab kemudian hukum apa qazaf, hukum li'an dan sebagainya itu banyak terkandung di dalam surah An-Nur. Nah, jadi semua itu memerlukan orang panggil masa yang lama sebenarnya deh. Tak padah dengan sejam gini. Nama dapur itu ni. Ini kita panggil sinopsis ringkah-ringkah. Nah? Nah, jadi setakat itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك من خير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.